Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bidikrihi tatimu sholihat wa bidikri akhyarihi tatanajalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi ulil mafakhiri wal karamat wa ala ashabihi ulil qiyadat wal maqamat. Nas'alullaha ta'ala al-karim al-mannan wa ayyaj'alana mimman hafadu ala hududi syami ramadan fafaja bil firdausi wal janan wal kusuri wa huril inil hisan bijahi sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fi hadhi sahur syahrun mubarak syahrun adim fa'ida arafta makna saumi ramadan fastaksir minhu mastata'ta. Kita sekarang kedatangan tamu, tamu yang paling agung, tamu yang paling mulia ialah bulan suci Ramadan. Maka dari itu, ketika kalian tahu makna dari bulan Ramadan, perbanyakkanlah amal ibadah yang kalian bisa. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar berkata, Ramadan yuhriku dunub wa huwa musimu sa'adah wa idha salima salima sana wa awaluhu rahmah wa awsatuhu mawfirah wa akhiruhu itkun minannar. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar berkata, Ramadan ialah bulan di mana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan bisa dikatakan bulan keberuntungan bagi orang-orang yang bisa taat dengan baik. Wa idza salima salima sana. Ketika di bulan ini dia bisa menjalankan imtisalul awamir wajtinabun nawahi dengan baik, maka satu tahun setelah Ramadan dia akan selamat dari bala dan bahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awwaluhu rahmah. Awal dari bulan Ramadan ini ialah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu mawfirah. Dan pertengahan bulan Ramadan ialah turunnya mawfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itkun minannar. Dan akhir dari bulan Ramadan ialah kita bisa tergolong dengan orang-orang yang terbaik. Fi hadil furta uridu an natakallama kaifa nahya qulubana fi Ramadan. Di kesempatan yang kali ini saya ingin mengurai satu masalah tentang bagaimana cara menghidupkan hati kita di bulan suci Ramadan. Salah satu caranya ialah kita dengan memperbanyak amal ibadah. Kita tahu kesunahan-kesunahan yang ada di dalam bulan Ramadan kali ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti membaca Al-Qur'an, sholat tarawih, takjilul fitri, wa takhiru sahuri. Mempercepat berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Yaqulu sa'ir, ya ma'sara sawam fil hurur, wa mubtagu sawab wal ujur. Tanazzahu arrufatan wazur, fa in tasaharu fa inna fi sahuri barakah fil khamril ma'sur. Ya ma'sara sawam fil hurur, wahai orang-orang yang berpuasa di terik panasnya matahari. Wa mubtagu sawab wal ujur, yang dicari ialah pahala-pahala dan ongkos dari Allah Subhanahu wa taala. Tanazzahu an rafasin wazur, bersihkanlah kalian dari perkataan yang keji dan perbuatan yang keji. Tasaharu fa inna fi sahuri barakah fil khabari mahsur. Sahurlah kalian. Kenapa? Karena di dalam sahur kita
bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan kali ini seperti halnya Ramadan yang terakhir di dalam hidup kalian. Maka dari itu, jihad untuk melakukan amal ibadah di dalam bulan Ramadan kali ini lebih besar daripada di bulan selain Ramadan. Ya fauzaman fihi ataa ilahi mutaqarriban mutajanniban ma harama wal wail kul wail lil asi alladhi fi syarihi aklul harami wa ajrama. Yang artinya, ya fauzaman fihi ataa ilahi, wahai orang-orang yang beruntung yang mana bisa menjalankan taat di dalam bulan suci Ramadan. Mutaqarriban mutajanniban ma harama, dengan cara memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Fal wail kulul wail lil asi, neraka wail ialah neraka bagi orang-orang yang durhaka. Alladhi fi syahrihi aklul harami wa ajrama, yang mana di dalam bulan Ramadan ini ia memakan makanan yang haram dan berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah taala ila ma yuhibbu wa yardha wa ayyajalana binajah fi kulli a'mali sholihat wa taqabbalana siyamana wa qira'atana wa qiyamana fi syahri Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.